Klik pulihkan untuk mengembalikan foto atau video kamu yang terhapus di HP Samsung. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial itu cara mengembalikan foto atau video di HP Samsung. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengembalikan foto atau video di HP Samsung. Bagi sahabat, untuk cara mengembalikan foto atau video di HP Samsung, untuk langkah pertama di sini saya akan mengambil yaitu sebuah foto dan video ya guys ya. Oke, kemudian di sini saya akan mengambil sebuah video berdurasi pendek untuk dijadikan sebagai contohnya ya guys ya. Oke, kita perlahan saja ya guys ya supaya jelas. Kemudian di sini saya akan menghapus videonya. Dan kemudian di sini saya akan menghapus juga fotonya ya guys ya. Nah, jika sudah, kemudian kita kembali ke menu home. Dan di sini saya akan membagikan tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi galeri ya guys ya. Kita buka aplikasi galeri. Kemudian di aplikasi galeri ini, kalian tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kamu masuk ke menu sampah ya guys ya. Dan ini dia foto yang sudah saya hapus tadi ya guys ya, dan ada video juga di sini. Untuk mengembalikannya, kalian tekan, kemudian kalian tinggal pilih saja atau kalian checklist mana yang ingin dikembalikan. Kemudian di sini kamu tinggal klik pulihkan. Nah, jika sudah, kemudian kita kembali ke galeri dan maka otomatis foto atau video di HP Samsung kamu akan kembali lagi guys ya. Dan di sini saya akan mencontohkan lagi, saya akan menghapus foto dan videonya lagi. Kemudian jika sudah terhapus, untuk langkah selanjutnya di sini kamu tinggal tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kamu masuk ke sampah ya guys ya. Kalian masuk ke sampah. Kemudian jika ingin dikembalikan, kamu tinggal checklist saja mana yang ingin kamu kembalikan ya guys ya. Kemudian jika sudah dipilih foto atau videonya, kemudian langkah selanjutnya kamu tinggal klik pulihkan ya guys ya. Kamu tinggal klik saja menu pulihkan. Nah, maka secara otomatis foto atau video kamu yang ada di HP Samsung akan kembali lagi guys. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk cara mengembalikan foto atau video di HP Samsung. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi channel lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.